jalan ke Kali Biru. Sahabat Inaken 79, kita lagi OTW ke Kali Biru. Kali Biru, Kulon Progo. Medan off road. Tapi masih on road sih. Cuma jalannya ini begitu indahnya alam pegunungan di Indonesia ya, Mayaka. Berapa kilometer lagi, Mas Indra? 2,4. Dua. Di tempat situ nanti ada apa ya? Warung kopi atau apa? Berapa kilo lagi? 7,6. Emang nggak bisa langsung ke sana, Pak? Kali Biru tadi? Nah, okay. Udah sampai. Oh, udah sampai. Nanti sih Kali Biru nih. Oh, sini toh. Ngikuti Google urung tekan kok. Masuk lagi bisa?
nyoba Google ngomongnya rumtek kok ternyata ikut tulisannya. Selamat datang di wisata Kali Biru Ekotourism Jogja. Mindra. Mindra, aku tak gendong adik, Mindra. Atur ngarep langsung. Munggah, Mindra, jong isor. Andi dia. Macam mana saya mah ngawal aku. Susuan di sini. Mana mah? Aku ngos-ngosan. Mana mah? Iya, cek lah. Macam yang aku nak 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 usah lah. Ibu. Ekowisata Kali Biru Yogyakarta. Iku tarik agak bulldozer. Iki harus kudu pakai gigi satu iki. Jalan ya. Mama, Indra di rusih, Ma. Oh no. Wah, cakep. Mas Indra. Mas Indra nanti nyusul. Nyusulan. Tunggu, di sana yuk yang dingin, tunggu sini. Duduk sini. Duduk. Iya. Tunggu ya. Ayo jalan lagi. Nunggu mama. Lanjutkan lagi pendakian. Mas, dipanggil Mas.
dan apa apa. Ayo mas, ditarik mama. Kita melihat pemandangan alam indah di dunia ini. Itu mama. Indra, ada adik Indra. Pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Beli tiket. Tiket lama. Niku masuk. Nggih, Bu. Pegang. Yang gede 3, satu anak, satu bayi. Iya, berarti bapaknya 3. Iya. Berapa jadi? Ayo mana? Ayo jalan yuk, naik nih. Kali Biru. Mas Ken, Mas Yaka, Mas Indra, Mamah Uci. Sekolah, kan? Iya, sama. Sekolah, kan?
naik dulu Terus. Ini tanjakannya. Alhamdulillah kok ya sepi. Jadi kayak tempat wisata pribadi. Mana sungainya katanya tadi biru. Sini ayo. Anak ayo uci. Apa semut ayo. Enggak boleh. Mau kata papa dan. Indra, cekal Indra, tak gendong Indra. Oh iya. Di sini. Ini dengan Mas Kemal. Alias Mas Suleman. Kita akan mendaki ke ekowisata Kali Biru. Mana kalinya? Saya belum lihat dari tadi, Mas Indra. Gendong mah. Mas Indra, mama tarik. Itu ada gunung. Di bawah ada pemandangan apa? Oh, ada waduk. Indah sekali. Ini waduk apa ya? Itu ada waduk. Ini ya, cakepnya. Nih, pemandangan Kulon Progo dari Kali Biru. Ini ada Waduk Sermo. Kulon Progo, di bawahnya ada Waduk Sermo. Satu, dua, tiga. Semilir angin di Waduk Sermo. Lanjut ke Waduk Sermo Kulon Progo. Yes, ini yang tadi terlihat dari atas itu. Gara-gara kopi jadi terawat semuanya.
kilometer ya, Indra? Sama di tempatnya. Kayak arsitektur London caranya. Still far away. 800 meter. Kayak jawat kan lo. Kene. Ame mudun. Ora ro. Ora ora parkiran apa? Parkiran dalam dan luas. Terus masuk ae lah. Ya ora mudun ae. Bantu sirmu. Iki ya, ora di stop. Iki, Pak. Ini termasuk main siang. Oh. Tetap di jalan lingkar Sermo sejauh 1,5 kilometer. Ben gak longsor. Udah. Itu kan. Apa lah, Kak? Bro. Udah?
motor atau mobilku? Kok lucu men. Hah? Gak muat. Balik, Pak. Gak muat. Mana mobil, Bang? Gak muat. Lah, kok ana mobil? Kowe dia abani sor apa? Hah? Masuk ya? Masuk. Tutup aja, Pak. Aduh, sepian tutup. Kowe ngabani ndra metu ndra. Masuk. Wes, spion dibalik no. Suaka Yaka Marga Satwa. Lanjut ke Suaka Marga Satwa Sermo. Ini yang mana jalannya? Tapi kamu kok kayak kocong ngono. Ya berarti nabrak. Iya sayang-sayang wewe gitu. Becak kocor. Suaka Marga Satwa Sermo.